Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat semua dan Ramadan yang sudah depan mata kita bisa melakukan ibadah yang terbaik dan jangan lupa masih ada waktu untuk belajar sehingga kita tahu apa makna Ramadan sebenarnya. Ya kan kawan? Nah, ini di belakang saya itu Masjid Yaman yang baru. Kebanyakan mahasiswa Indonesia akan sholat tarawih di sini karena masjidnya baru, bersih, dan juga imamnya juga Masya Allah bagus-bagus. Nah, inilah pagi hari di kampus. Nah, kalau di belakang saya ini pintu gerbang menuju kampus Ahwat, kampus perempuan. Jadi di kampus kami ini, International University of Africa, nah, di kampus ini antara mahasiswa dan mahasiswa itu dipisah kampusnya, kecuali fakultas-fakultas tertentu, misalnya fakultas kedokteran dan juga fakultas kayak apa perminyakan dan yang lainnya. Yang umum-umum ada yang sebagian di satu kelas kan. Nah, inilah area-area kampus. Mungkin ada di vlog 2 ada ya. Waktu itu saya baru memulai, jadi kata kawan-kawan lain kali bikin video kalau bisa cerita-cerita. Ya maklum, baru mulai jadi bertahap. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini mau saya cerita sedikit ya tentang bulan Ramadan. Tentu dengan latar belakang saya yang lahir bukan dari seorang muslim ya. Mungkin sahabat-sahabat sekalian asli kita lahir keluarga muslim dan muslim. Adapun saya dulu lahir dari keluarga yang non. Jadi izin Allah Subhanahu wa taala setelah mendapat hidayah ya. Dan akhirnya ya, tentu di keluarga kami jadi beda akidah, ini beda agama. Pot saya ini sedikit, nah di belakang saya ini ada gedung-gedung. Nah, di kampus ini, kampus International University Africa ini, kampus menyediakan gedung-gedung rumah buat para dosen-dosen yang ngajar sini, termasuk di sini. Jadi kiri kanan ini rumah-rumah dosen semua. Dosennya itu kebanyakan orang Sudan, ada yang dari luar negara juga, cuma di kampus ini. Memang kalau kita perhatikan di Sudan, pekerjaan atau apapun itu, orang asli pribumi itu diutamakan.